Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Rian Sisil, permainan perjuangnya di Blackpink. Hai. Oke, video kali ini teman-teman, sebelum masuk videonya gue mau ingetin dulu bahwasannya brother-brotherannya ada club selection baru ya. Jadi sini juga ada Black Ball only. Tapi sebelumnya gue mau ingetin, sorry banget kalau misalnya giveaway di Instagram sekali lagi sampai akhir bulan Juni itu random, nggak bisa tiap hari kayak misalnya bulan kemarin. Kemarin kita tiap hari giveaway terus tuh di Instagram. Setiap hari ya. Tapi bulan Juni ini karena gue sore sampai malam gitu ada kesibukan, bahkan baru kelar bisa jam 1, jam 2 gitu. Ya masa gue giveaway jam segitu, kan udah pada molor juga teman-temannya. Jadi di bulan Juni ini giveaway-nya agak random, kadang seminggu 3 kali, 2 kali, 4 kali, tergantung ya teman-teman ya. Oke. Dan sebelumnya gue juga mau ngasih tahu bahwa di video kali ini ada giveaway juga lah ya. Karena giveaway di Instagramnya jarang, di YouTube-nya gue bisa satu video dua akun gitu, bisa dua akun yang menang atau seorang atau dua orang gitu. Kalian tinggal komentar aja di bawah, satu orang satu kali komentar, lebih dari satu nggak bakal menang ya teman-teman. Oke, kalian jangan lupa like, subscribe dulu channel ini, like dulu, yang penting like-nya. Ketahuan yang belum like siapa, tonton video ini wajib sampai habis karena ketahuan kalian nonton durasinya itu berapa. Kemudian jangan lupa juga kalian follow Instagram gue @triantaka, karena yang menang gue hubungin lewat Instagram. Gak punya Instagram, bikin aja, gampang bikin Instagram, terus follow Instagram gue @triantaka, ada di deskripsi yang asli ya. Oke, komentar sebutkan kalian ngerol di klub selection Inter sama Roma ini pakai berapa ratus koin dan dapat siapa ya. Misalnya, bang gue ngerol di Inter pakai 200 koin, dua kali ngerol gue dapet Handanovic sama si Skriniar gitu contohnya ya teman-teman ya. Sebutin di bawah, jangan lupa IG kalian apa. Bang, gue punya 200 koin, gue ngerol 200 koin, yang satu di Roma, satu di Inter. Yang di Roma dapat Dzeko, yang di Inter gue dapat si Lukaku gitu ya contohnya ya. Oke. Okay? Dan teman-teman, di sini ada yang terbaru yaitu club selection internet jadi ya. Inter Milan dan juga Roma. Jadi di sini petirnya dari Skriniar rating 93 sampai ke Brozovic untuk petirnya ya, teman-teman ya. Sampai ke Brozovic. Oke. Okay? Kalau untuk di Roma petirnya itu dari si Kolarov sampai ke ini siapa namanya, Paul Lopez, itu petir. Nah sisanya ya empatnya nggak petir, sama di Inter juga. Oke, jadi kita akan langsung aja teman-teman. Inceran gue kalau Inter Milan itu Lukaku, Skriniar, Handanovic. Oke, gue mau coba sekarang di Skriniar dulu teman-teman ya. Dia ratingnya 93. Gue mau coba pencet 7 kali karena 7 angka keberuntungan kita. Tiap ada box draw baru atau club selection baru, gue pasti 7 kali pencet di pemain yang gue mau. Oke, okay? Gue berdoa nih semoga Skriniar, Handanovic atau Lukaku nih. Oke, okay, ini udah pasti nih, masih Liga Italia karena pasti Italia ya teman-teman. Oke, okay, kita lihat siapakah brother-brother yang bakalan Silverman dapatkan. Oke, okay, wadidaw brother ya kan. Wadidaw kalau kayak gini kan, mantap. Greget-greget ahoy, greget asik. Apa yang gue mau jadi kenyataan ya kan. Gue mau Skriniar, dikasih Skriniar. Emang angka 7 tuh keberuntungan Silverman guys ya. Mantap. Oke. Okay. Alright, kita dapat Skriniar. Semoga kita jangan sampai dapat Skriniar lagi ya. Oke, okay, sekarang gue mau 13 detik karena salah satu keberuntungan gue juga 13 detik. Gue mau sekarang Handanovic atau Lukaku. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Oke okay, ya. Kita coba brother. Apakah Lukaku atau Handanovic yang didapatkan oleh Silverman? Jangan sampai Skriniar lagi ya. Jangan sampai Skriniar lagi nih Konami. Udahlah ya, nggak apa-apa. Meskipun dapat Bastoni tapi ya gimana ya guys, ya nggak apa-apa ya, penting Skriniar udah dapat lah ya. Kayak kurang mantap 13 detik di club selection Inter ini guys ya. Mungkin harus ditambah dengan lagu kebangsaan Silverman brother keempat. Konami baik hati sekali, mengapa begini, ini kudu dapat Lukaku. Oke, lagu kebangsaan Silverman keempat brother. Oke, udah lama kita nggak menyanyikan lagu kebangsaan Silverman. Gue mau coba sekarang 9 kali. Ratingnya Lukaku 91. Kita coba pencet 9 kali. Kita langsung rekrut. Apakah Lukaku berhasil kita dapatkan? Alright, di sini Lukaku berada. Bam.
Kenapa? Kenapa ini? Kenapa ini? Ya udah enggak apa-apa lah ya. Aduh. Ya alhamdulillahnya screenernya dapat teman-teman, tapi kita dapatkan Reva. Ya setidaknya dari 3 gue dapat 1 player favorit gue dengan 7 kali pencetan di screener dapat screener. Emang angka 7 tuh paling beruntung guys ya. Angka 7 13 9 detik tuh kalau zaman-zaman sistemnya ngerol tuh paling manjur teman-teman ya. Tapi sekarang sistemnya udah animasi gini ya. Ya begitu lah. Sekarang gue berharap gue dapat si Zeko, Kolarov atau siapa ya? Mkhitaryan juga boleh sih. Atau Smalling ya? Ya ini dulu dah. Lukaku jadinya si siapa namanya, Kolarov atau Zeko dulu. Gue mau coba pencet di Zeko 7 kali nih teman-teman. Sambil menyanyikan lagu Bangsa Silverman ke berapa ya? 3 Cincang Wala-wala beng-beng ini kudu Zeko. Oke. Ya kelebihan teman-teman. Gue mau 7 kali malah 9 kali cuy. Kepencetnya kelebihan cuy. Ya udah mau aja Zeko nih guys. Zeko. Oke. Zeko. Aduh pengen Zeko malah Smalling guys. Aduh ya udah lumayan lah ya. Lumayan daripada lumanyun guys ya. Smalling ini pasti kalian kalau gua sebut nama Smalling pasti ya. Banyak yang tahu lah gitu kan ya. Pasti ya banyak yang tahu doi siapa lah gitu kan. Oke. Ayo lanjut lagi ya. Kolarov sekarang. Gue mau mencet 7 kali di Kolarov. Yo ayo. Ini harus dapat Zeko. Oke. 7 kali ah di Kolarov ah. 7. 7 kali kita mencet di Kolarov 7 kali. Apakah kita mendapatkan bal Kolarov atau Zeko? Wadaw wadidaw. Nomor 77 Mkhitaryan. Lumayan daripada lumanyun. Oke ya, Mkhitaryan kita dapat ya guys ya. Kenapa gue dapat mantan-mantan player-player itu ya. Player-player itu. Ya you know lah maksud gue. Player-playernya MU. MU. Oke ya. Oke. Mkhitaryan, Smalling. Berarti abis ini Zeko, abis ini Zeko. Gue mau pencet di Zeko, aman di Kolarov. Terserah lah ya, Konami mau ngasih gue siapa. Konami mau ngasih gue Kolarov ke apa Zekonya, bodo amat. Oke, bodo amat. Ya, Kolarov Zeko. Oke, Kolarov Zeko. Oke, kita lihat nih, Kolarov Zeko 5 kali nih. Dapat siapa gue terserah, mau Kolarov ke, mau Zeko ke, serah Konami gue mah. Mau ngasihnya siapa? Waduh, malah kita dapat Pau, teman-teman ya. Lagi dapat kiper lompat, teman-teman. Malah dapat kipernya kita lah ya. Aduh. Ya udah lumayan lah ya. Lumayan daripada manyun. Oke, lumayan lah ya. Paul Lopez. Oke. Dan koin sudah sisa 450. Di sini ada Black Ball Only. Black Ball Only ini isinya 145 pemain. Kalian udah pasti tahu lah ya, teman-teman, kecuali baru yang main PES. Ini semuanya Black Ball, berarti Black Ball di PES 2020 sekarang ada 145 guys. Mantep ya. Ada 145 lo Black Ball best playernya tuh. Ini di luar legend ya teman-teman ya, di luar legend, di luar iconic, di luar ungu gitu ya. Ada 145 best player guys. Alright, gua mengincar ya pasti petirnya guys. Kalau petir ya, petir berarti banyak juga ya teman-teman ya. Di best player petirnya sekarang di best player itu di PES 2020 ada sekitar 6, 12, 18, 19 black ball petir cuy. Banyak juga cuy. Masa dari 145, 19 black ball petir satunya aja gua gak dapat. Oke okay? Jadi gua minta ini harus Cristiano Ronaldo. Oke okay, kita pencet 7 kali di Cristiano Ronaldo. Oke okay? Black ball mana di mana? Datanglah CR-nya. Oke okay. CR gue suruh datang nih guys, 7 kali di CR. Apakah Liga Italia? Aduh, Liga Inggris. Ya udah nggak apa-apa. Virgil kalau nggak Alisson. Ya. Pengennya Virgil kalau nggak Alisson. Dapatnya dari Arsenal, brother. Ya udah lumayan lah ya kita dapat. Aubameyang. Oke okay, ya. Alright.
Jadi untuk walkthrough nanti kita bahas teman-teman di video selanjutnya. Sekali lagi teman-teman jangan lupa ikutin semua yang gue kasih tahu. Di video ini ada giveaway. Giveaway-nya juga akun, tadi gue belum ngecek sih teman-teman. Pokoknya ntar gue cek lah ya. Setidaknya kalau gue giveaway di YouTube, apalagi gue misalnya giveaway-nya random di Instagram itu jarang-jarang gitu, karena sampai akhir bulan Juni itu ada kesibukan lain teman-teman ya. Jadi ada project lain gitu teman-teman. Dari sore sampai malam gue gak bisa, ya jarang maksudnya gitu untuk ngakses Instagram gitu, jadi jarang teman-teman ya. Jadi sekali lagi giveaway di Instagram itu apa namanya, giveaway di Instagram itu random, bisa seminggu 3 kali sampai akhir Juni ya teman-teman. Nanti setelah Juli insya Allah kita gacor lagi teman-teman. Oke, itu aja guys untuk video kali ini. Jangan lupa share-share yang tadi gue bilang, diikutin baik-baik. Thanks for watching, see you next time. Bye-bye.